Good morning everyone, how are you today? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? I'm back guys, Miss Ipin kembali lagi. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran yang baru. We are going to start the new lesson. Oke, okay. Guys, what is it? Nah, apakah itu? Let's see, yuk kita lihat. Oke, okay. We are going to study from unit 2 lesson 3. Dari unit 2 lesson yang ketiga. Are those your glasses? Nah, judulnya itu Are those your glasses? Apakah itu? Atau kalian bisa bilang those itu dengan mereka karena lebih dari satu ya. Are those your glasses? Apakah itu kacamatamu gitu. Oke. Okay. Apakah mereka kacamatamu gitu? Miss itu kacamatanya kan satu. Iya benar banget. Tapi kacanya ada dua kan, kanan kiri kan? Iya, maka dihitungnya jamak guys, lebih dari satu gitu. Oke, nanti akan Miss Win terangin lagi tentang penggunaan those ini. Nah, kali ini adalah pertemuan yang pertama, the first meeting. So we are going to start from part A. Kita akan mulai dari bagian part A, as usual, you are going to listen an audio and then do not forget to number, ya. Jangan lupa bagian A itu kalian akan mendengarkan audio dan jangan lupa untuk menomorinya sesuai dengan yang diberikan dengan audionya ya. Oke, okay, let's listen together. Yuk, kita dengar bersama-sama. Lesson 3. Are those your glasses? Track 31. Word chest. Page 50. A. Listen and number. Number 1. Socks. Those are my socks. Number 2. Glasses. These are my glasses. Number 3. Sandals. Those are my sandals. Number 4. Shoes. These are my shoes. Number 5. Scissors. Those are my scissors. Yes, that is the listening part. Nah, itu tadi bagian listeningnya untuk word chest part A, listen and number gitu ya. Nah, guys, di luar lagi hujan guys, abaikan suara hujan ya, denger Miss Pipin ya. Oke, okay. Yuk kita coba lihat satu persatu manakah yang pertama, mana yang kedua sampai dengan yang terakhir. Yang pertama mana, ayo kita cek ya. Iya, socks. Oke, sekali lagi, yuk. Socks. Benar, ya. Socks itu apa dari gambarnya? Itu kaos kaki. Next, yang kedua apa, yuk? Ya, ini yang kedua. Glasses. Sekali lagi, ikuti Miss Ipin. Glasses. Iya, glasses itu benar banget, kacamata. Next, yang ketiga. The third one is sandals. Yuk semuanya say sandals. Very good, pinter banget deh kalian. Nah, sandals itu apa? Sepatu sandal ya. Nah, lalu selanjutnya shoes. One more. Shoes. Pinter semua deh. Nah, shoes itu sepatu. Dan yang terakhir pastinya of course scissors ya. Yuk semuanya ulang. Scissors. Pinter. Nah, scissors itu gunting, bener. Nah guys, kalau kalian perhatikan semuanya itu berpasangan ya. Miss scissors sama glasses cuma satu, kok nggak berserangan? Nah, ini bendanya sepertinya satu, tapi padahal kan ada kanan sama kiri. Scissors misalnya, kalau dia cuma sebelah tok, bisa nggak untuk menggunting? Gak bisa kan? Bisanya untuk
memotong seperti apa, cutter gitu ya. Kalau cutter itu kan cuma satu gitu. Kalau scissors itu harus sepasang gitu, guys. Oke, mengerti ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke language chess. Di language chess ada ask and answer. Oke, ask and answer, ada tanya jawab. Nah, nanti di situ ada penggunaan these sama those. Oke. These, those. Yuk semuanya bilang these, those. Pinter. Nah, kita coba baca dulu ya di nomor 1, nomor 2 percakapannya ya. Yuk. Are these your scissors? Are these your scissors? Yes, they are. Yes, they are. Are those your glasses? Are those your glasses? No, they aren't. No, they aren't. Ya, yuk kita bahas bentar. Nah, dari tanya jawabnya nomor 1 menanyakan apakah ini, dibilangnya ya sekali lagi ini guntingmu, dia bilang this, okay. Are these your scissors? Apakah ini guntingmu? Lalu jawab yes they are, ya mereka adalah guntingku, dia bilang gitu, atau ya itu guntingku gitu. Nah, this di sini itu yang menanya, kayak orang yang bertanya apakah ini guntingmu. Kenapa dia bilang this, yang artinya ini. Sekali lagi, this itu ini, tapi lebih dari satu, bendanya itu lebih dari satu. Dianggap gunting walaupun hanya satu, seperti yang Miss Yupin tadi bilang, karena dia berpasangan maka dianggapnya lebih dari satu ya. Sekali lagi, benda-benda yang berpasangan itu pemakaiannya, artikelnya atau determinernya, penggunaan this sama ada this, ada this, ada that, ada those gitu ya. Nah, itu pemakaiannya yang this, T-H-E-S-E gitu ya, yang banyak, untuk banyak, untuk banyak benda. Mengerti ya? Sekali lagi, untuk benda-benda yang berpasangan, ketika kita akan bilang ini gitu ya atau itu, kita memakai this sama those, bukan this that, bukan ya, tapi sekali lagi this those gitu. This itu untuk benda yang dekat dengan kita. Oke. Karena dipegang sama yang menanya maka dia bilang ini gitu. Lalu yang nomor 2, are those your glasses? Apakah itu kacamatamu? Nah, dia bilangnya those karena ya orang yang menanya bendanya itu enggak dekat sama dia. Dia tidak bisa menggapainya. Berarti letaknya jauh dari dia. Ternyata dipakai sama temannya itu gitu. Dia enggak bisa menjangkau karena jauh dari dia. Maka dia bilangnya those. Oke? Ngerti ya? Kalau this itu dekat dengan orang yang berbicara, kalau those itu jauh dari orang yang berbicara, gitu. Oke? Lalu dijawab, no they aren't. Bukan, mereka bukan kacamataku, gitu. Nah, untuk lebih dalam kita coba dengar conversation, yuk kita coba dengar conversation yang di bagian C, ya. Nah, di situ akan ada contoh lagi buat kalian lebih panjang percakapannya ya. Dengar baik-baik, nanti kita akan baca, kita terjemahkan satu persatu. Di bagian D itu ada kaitannya sama bagian C, ya. Oke, bagian D ada kaitannya sama bagian C. Nanti bagian D harus dikumpulkan, oke? Let's listen it together. Yuk kita dengar bersama-sama. Track 32. Listening chest. Page 51. C. Talk, listen, and read. Rachel, are those your scissors? Yes, they are.
Do you want them? Yes, please. Here you go. Thank you. Yes, that is the conversation of part C. Nah, itu tadi adalah percakapan di bagian C. Kita sudah listen atau kita sudah dengar, lalu sambil membaca, we read it ya. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Let's talk about it, okay? Miss Pipin akan membacakan buat kalian, kalian ikuti ya. Rachel, are those your scissors? Rachel, are those your scissors? Yes, they are. Yes, they are. Do you want them? Do you want them? Yes, please. Yes, please. Here you go. Here you go. Thank you. Thank you. Nah, kita sudah membaca dan juga mengucapkannya. Yuk kita coba satu persatu terjemahkan ya. Jangan lupa nanti bagian D dijawab. Nah, guys, di sini ada Rachel dan teman-temannya. Atau kalian bisa bilang dengan Rahel juga bisa. Rachel bisa. Oke, okay? Kalau Miss Yuin biasanya bilang dengan Rachel. Oke. Okay? Nah, ada Rahel dan temannya ini lagi ngobrol-ngobrol. Mungkin dia lagi ada kegiatan gitu ya. Nah, temannya tanya, Rahel, apakah itu guntingmu? Oke, okay, apakah itu guntingmu? Karena jauh dari dia ya. Jauh dari dia, maka dia bilangnya are those. Oke, okay. Yes, they are. Ya, mereka adalah guntingku, jawab Rahel. Do you want them? Apakah kamu mau? Gitu. Apa kamu mau pinjem? Mungkin bilang gitu ya. Yes, please. Iya dong. Iya, tolong, kata dia gitu. Lalu sama Rahel, iseng si Rahelnya sambil dimainin gitu guntingnya, here you go, ini dia, nih silakan gitu kan. Lalu temannya sambil ketawa juga, thank you, terima kasih, dia bilang gitu. Nah, sudah mengerti ya guys, percakapannya ya di bagian C ya. Oke, yuk sekarang coba bagian D dilihat. Miss Win sudah berikan lembar kegiatannya di bagian D. Ya, di bagian D itu adalah match. Kalian hanya menjodohkan. Nah, Eric wants bla bla bla. The scissors are bla bla bla. Nah, Eric ingin apa tadi? Lalu guntingnya itu punya siapa? Ayo, silakan dikasih garis, tarik garis untuk menjodohkan ya. Silakan. Jangan lupa untuk bagian D ini kalian tempel di buku tugas, lalu next meeting dikumpulkan ya. One more please, stick or glue it into your assignment book, then next meeting please bring the book and the assignment and submit to your teacher ya. Jangan lupa sekali lagi dikumpulkan next meeting. Oke, okay? Okay, guys. Sampai di sini dulu, Miss Pipin sudahi sampai sini ya. I will see you next meeting. Miss Pipin ketemu lagi dengan kalian. Semoga kita bisa PTM, semoga ya. Kita berdoa ya. Oke, kalau nggak ada PTM gimana dong, Miss? Ya udah, kalau nggak PTM kita nge-zoom dong. Oke, oke guys. One more. I'll see you next meeting. Miss Pipin jumpa lagi dengan kalian di pertemuan yang mendatang. Have a nice day, semoga hari kalian menyenangkan, and God bless you, Tuhan memberkati. Bye-bye everyone.